oleh Bapak Wali Kota berkaitan dengan manifestasi daripada nilai-nilai ajaran Islam yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya salah satunya adalah masalah kebersihan. Nah, kebersihan ini kita ketahui sendiri, para ulama mengatakan an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada keimanan. Di dalam hadis Nabi katakan at-taharatu syatrul iman, kesucian sebagian daripada keimanan. Mungkin kita melangkah kepada hal-hal yang sederhana. Kalau seseorang keimanannya baik, tentu punya korelasi dengan masalah kebersihan. Hal yang paling sepele, sampah itu tidak dia buang di tempat yang merusak lingkungan. Tidak dibuang di selokan atau di tempat-tempat yang dimana akan merusak lingkungan, tapi dia membuang sampah di tempat yang sudah disediakan, tempat pembuangan sampah. Itu menurut saya hal yang sederhana, tapi indikator keimanan dari hal tersebut. Kalau kebiasaan kami, sering isi sampah di dalam saku baju. Nanti kalau ketemu tempat sampah baru di... Beberapa yang saya lihat dengan mobil mewah, lewat di jalanan, dibuang. Nah, di sini penilaiannya bukan karena keilmuan atau kecerdasan atau derajat akademisi atau bukan derajat sosial, tapi faktor keimanan di situ. Karena buktinya mobil mewah yang lewat, saya pernah lihat juga tuh buang sampah di pinggir jalan. Padahal kita sebagai kaum muslimin harus orang yang terdepan di dalam kebersihan. Kami pernah pergi ke Abu Dhabi tahun 2006. Itu kan daerah metropolitan. Di situ menggunakan satu aturan, kalau ada sampah yang dibuang bukan pada tempatnya, dia kena denda. Hal yang sama di Singapura juga demikian. Sebenarnya kaum muslimin tanpa ada regulasi tersebut sudah diajarkan di dalam agamanya. Kebersihannya sifatnya fisik. Kita diperintahkan untuk berwudu setiap kali mau sholat. Jadi wajah, tangan, kaki yang paling bersih itu wajah dan tangan kakinya umat Islam. Karena minimal sehari semalam dia 5 kali cuci. Belum lagi ada namanya mandi janabah. Hadas besar diwajibkan kita mandi. Ada hadas kecil disunahkan kita mandi. Mau melaksanakan sholat Jumat disunahkan kita mandi. Idza jaa yaumul jumat falyaktasil, kata Nabi. Apabila tiba hari Jumat, hendaklah ia mandi. Jadi subhanallah, Islam mengajarkan kebersihan dari ajaran utama agama Islam. Makanya dikatakan at-taharatu syatrul iman, kesucian separuh daripada keimanan. Ini riwayat hadis. Kalau an-nadhafatu minal iman bukan hadis tapi ucapan ulama. Ucapan ulama menerjemahkan hadis tersebut.